pada pagi hari ini menerima kunjungan dari Presiden Jokowi beserta keluarga di struktur Candi Borobudur. Ya, beberapa keterangan tentunya informasi-informasi yang disampaikan pada beliau terkait dengan pelestarian Candi Borobudur dan lingkungannya. Beliau juga mengajak serta cucu beliau. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang muncul malah dari cucu-cucu beliau ya terkait dengan Candi Borobudur. Ya, tentunya dijelaskan dengan ya pendekatan-pendekatan edukasi yang untuk anak-anak, tidak seperti yang ditanyakan oleh Pak Jokowi terkait dengan pembatasan kunjungan, penggunaan sandal dan sebagainya. Halo. Did you expect that you would meet President here? No. It's a lucky day. So Yeah, it's a very lucky day. We were already in Surabaya during the election, so it's nice to see, to finally see the president in person. Yeah. Right. It's such a privilege. Yeah. We are very happy. Surprise banget. Tadi kita lihat ada rombongan pejabat, tapi kan mobilnya nggak lihat mobil ini, mobil presiden. Ternyata beliau yang ini yang datang. Kayak beruntung sekali. Bapak tetap sehat. Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Terima kasih. Ayo, 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 ayo.